Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Satu hari Nabi hantar Usamah ibn Zaid, cucu angkat. Nabi ada anak angkat nama Zaid ibn Harithah. Nabi hantar Usamah bin Zaid dalam satu misi. Kemudian berlaku pergelutan tentera Islam dengan bukan Islam. Kecil je, pertempuran kecil. Pertempuran kecil. Ada satu orang bukan Islam, dia bunuh orang Islam. Seorang, dua orang, tiga orang. Kemudian Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, dia lawan dengan orang ni, dia tempur dengan orang ni, akhirnya orang ni jatuh. Bila jatuh, dia pun angkat pedang. Ketika dia angkat pedang, orang ni sebut La ilaha illallah. Musuh ni bukan orang Islam, memang tentera kafir. Semua tentera Islam tahu ini tentera kafir. Usamah ibn Zaid nampak dengan matanya dan semua tentera Islam nampak musuh ini bunuh sahabat A, sahabat B, sahabat C. Lalu Usamah ibn Zaid ni dia kuat, dia seperti ayah dia, Zaid ibn Harithah, orang gagah. Dia pun pergi ke depan, dia kalahkan orang ni, jatuhkan orang ni, dia pun angkat pedang, orang ni sebut La ilaha illallah. Dia libas. Mati orang tu. Ha, macam mana tu? Keluarkan hukum. Sila keluarkan hukum. Orang yang dibunuh yang sebut La ilaha illallah ini memang tentera kafir 100%. Seluruh tentera Islam tahu dia kafir. Bahkan semua orang nampak dia bunuh sahabat A, B dan C. Maka bila Sayyidina Usamah dah angkat pedang, nak libas dah, dia sebut La ilaha illallah, Sayyidina Usamah tetap bunuh dia. Berita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Sayyidina Usamah. Ni Rasulullah. Ni cerita hati ni. Saya tak keluar tajuk. Saya bukan jenis orang keluar cerita pergi Negeri Sembilan, pergi Johor kan. InsyaAllah ada kena-mengena dengan tajuk. InsyaAllah. Nabi panggil dia. Nabi kata, wahai Usamah, apa yang berlaku? Betul ke cerita yang aku dengar, yang mereka sampaikan? Tanya dulu. Itu sifat Rasulullah. Nabi tanya dulu. Betulkah wahai Usamah? Usamah pun cerita. Wahai pesuruh Allah, betul. Cerita dia sekian, sekian, sekian berlaku. Wahai Usamah, Nabi sebut. Afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama? Aqalaha am la? Sayyidina Usamah kata, wahai pesuruh Allah, bila Nabi tanya, kenapa kamu bunuh dia, wahai Usamah, sedangkan dia sebut La ilaha illallah, satu masjid boleh bagi jawapan, dia sebut tu sebab takut dengan pedang tu. Sebab dia takut untuk mati. Dan dia nak selamatkan nyawa dia. Itulah jawapan Usamah bin Zaid. Dia kata, ya Rasulullah, qalaha muta'awwidan, qalaha khaufan minas silah. Sama macam jawapan saya dan jawapan kita semua. Wahai pesuruh Allah, laki-laki tu dia dah bunuh sekian-sekian-sekian dan dia sebut benda tu sebab dia takut dengan pedang tu. Dia takut untuk mati, wahai pesuruh Allah. Lalu Nabi kata, wahai Usamah, dia dah sebut dengan lidah dia secara terang. Adakah kamu membaca hatinya? Dia ikhlas ataupun tidak? Maka Usamah bin Zaid pun kata, istaghfirli ya Rasulullah. Dia pun menyesal. Dia kata, wahai pesuruh Allah, mohon ampunlah kepada aku.
mohon ampunlah untuk aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ulang yang tu. Nabi ulang kat dia bila dia kata wahai pesuruh Allah, tolonglah minta Allah ampunkan dosa aku. Nabi kata fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Wahai Usamah, apa kamu nak jawab di depan Allah sekiranya perkataan la ilaha illallah itu datang membela orang itu di hari kiamat? Maksudnya Nabi nak bagi tahu siapa kamu sehingga kamu tahu isi hati dia. Usamah kata istaghfirli ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, tolonglah minta ampun kepada untuk aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dia ulang perkataan tu. Nabi kata afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la. Apakah kamu telah belah dadanya untuk melihat hatinya menyebutkan la ilaha illallah ataupun tidak? Maksudnya dia ikhlas ataupun tidak. Nabi kata adakah kamu telah membelah hatinya untuk melihat dia ikhlas ataupun tidak? Kamu nak jawab apa nanti kalau perkataan la ilaha illallah mengiringi orang itu di mahsyar? Sayyidina Usamah ulang istaghfirli ya Rasulullah. Nabi ulang hak tu. Ha, nak jawab apa? Kamu nak jawab apa nanti di hadapan Allah sekiranya perkataan itu mengiringi orang itu? Sayyidina Usamah dia ulang lagi. Dia kata ya Rasulullah istaghfirli ya Rasulullah. Nabi kata kamu nak jawab apa kalau perkataan la ilaha illallah mengiringi orang itu hari kiamat kelak? Maksudnya tuan-tuan, yang tu urusan hati dia. Dia ikhlas, dia tak ikhlas, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak orang buat baik di depan kita, bukan tugas kita untuk menghukum amalan dan ibadat dia diterima ataupun tidak. Tegur kalau dia buat salah, itu wajib. Tegur kalau ibadat dia yang dia buat tu ada yang membatalkan wuduk dia, ada yang membatalkan solat dia, itu wajib. Tetapi untuk kita hukum dia, judge dia, bagi tahu kat dia, solat kamu Allah tak terima. Sebab apa? Nampak macam tak ikhlas. Bila masa ambil portfolio, ikhlas. Ini gerak kerja ya. Bukan tugas kamu. Ini berlaku kepada sahabat radhiyallahu anhu.